saya Shaila Diana. Nama saya Orlensia Dita Elfreda. Nama saya Puji Abigail Utami. Kami perwakilan dari Pick Air Bougainville SMP Negeri 1 Padang Panjang. Dalam ajang temu kreativitas atau lomba ATK ini, kami mengikuti salah satu cabang lomba yaitu membuat produk makanan. Di masa pandemi COVID-19 ini, kita harus menjaga daya tahan tubuh agar tidak mudah sakit dan tertular virus COVID-19. Maka daripada itu, jagalah daya tahan tubuh dan pilihlah makanan yang dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Pada kali ini kami memilih salad buah karena di dalam makanan tersebut terdapat berbagai macam buah yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh kita. Pada salad buah ini terdapat buah apel, mangga, nenas, pepaya, semangka, dan anggur yang kandungannya dapat meningkatkan dan menjaga daya tahan tubuh kita. Maka dari itu, marilah kita memakan makanan yang dapat meningkatkan dan menjaga daya tahan tubuh kita. Salad buah ini kami jual dengan harga Rp13.000. Harga ini sangat terjangkau bagi semua kalangan masyarakat. Apalagi waktu COVID-19 ini, kita harus meningkatkan dan menjaga daya tahan tubuh kita. Sekian video ini kami buat. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.